race-nya cukup berat, di mana pada awal lomba kita memutuskan untuk memakai ban soft dan banyak lomba-lomba lain memakai ban super soft. Jadi di awal lomba agak sedikit kesulitan untuk bisa mendekati pembalap di depannya karena mereka memakai ban yang lebih lunak, ban super soft. Tetapi setelah itu, setelah di lap 10 ke sekitar hampir 30, saya mendapatkan pace yang cukup bagus karena saya memakai ban soft. Dan awal lomba kita ingin merencanakan untuk memakai dua stop strategy, tapi last minute call, saya tim memutuskan untuk memakai hanya satu stop strategy. Jadi dari soft ke ban medium, dan saya sangat kesulitan sekali di medium untuk bisa mendapatkan pace yang bagus. Jadi ya, saya harus hanya bisa finish di urutan 21, dan saya merasa kalau dari strateginya menggunakan ban soft lalu super soft akan lebih hasilnya akan lebih baik. Jadi di Hungaria, sebelum kita datang ke sini, kita tahu bahwa ini adalah sirkuit yang bakal sulit bagi kita karena it's a high downforce circuit. Jadi downforce sangat menentukan, dan kita sangat jelas kita kekurangan downforce. Jadi ini adalah sirkuit yang terberat bisa dibilang bagi tim Anor dan juga mobil dari tim Anor. Ya, penampilan dari awal series di GP Melbourne hingga sekarang di GP Hungaria, saya merasa saya lebih jauh lebih bisa mengontrol mobil, dan di kualifikasi pace-nya cukup bagus, tetapi di race masih banyak areas yang harus saya improve. Salah satunya adalah memilih strategi ban karena race-nya sangat panjang, bisa dibilang seperti GP Hungaria ini 70 laps, dan ban sangat menentukan buat